Apa alat-alat bengkelnya udah termasuk, Pak? Iya, Pak. Seluruh isi bengkel menjadi hak milik Bapak, Pak. Sebenarnya alat-alatnya tadinya lengkap, Pak. Cuman karena saya butuh uang, beberapa alat terpaksa saya jual, Pak. Oh, jadi sekarang kondisi alat-alatnya nggak lengkap? Untuk kebutuhan servis mobil sih lengkap, Pak. Kalau Bapak ingin yang lebih, ya mungkin belum lengkap alatnya. Pembayaran saya boleh cicil, ya? Oh iya, Pak, nggak apa-apa, Pak, asal DP-nya jangan lama-lama ya, Pak, ya. Oh iya, tenang aja, DP-nya hari ini juga saya urus kok. Ya udah, Pak, daripada kesorean, gimana kalau kita sekarang ke bengkelnya aja, Pak? Boleh, yuk naik mobil saya. Oke, baik, Pak. Ini surat-suratnya disimpan, Pak. Iya. Halo teman-teman, welcome to Mr. Ruli Channel. Oke teman-teman, kita balik lagi di game GTA 5 Real Life Mod Season 2 teman-teman ya. Oke, jadi kita melanjutkan episode sebelumnya. Kalau di episode sebelumnya kita jalan-jalan sama si Ucil ya teman-teman. Dan sekarang kita kembali ke desa untuk jalan-jalan sama Sultan. Sultan? Kayaknya nggak Sultan teman-teman ya, sama kakek Bejo teman-teman. Batuk dulu teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita sama kakek Bejo. Sebelumnya kita isi bensin dulu ya. Oke, bisa isi bensin di sini? Ya, nggak bisa anjir. Oh bisa. Oke, sebelum kalian lanjut nonton, pastiin kalian udah like dulu video ini karena subscribe dari kalian sangat berarti. Dan buat kalian yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya teman-teman. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun teman-teman. Oke, di depan itu kalian lihat ada apa namanya teman-teman? Ada truk tangki Ocol's Milk teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, di episode kali ini ya teman-teman ya. Di episode kali ini, seperti judul yang udah kalian baca, Sultan Bejo teman-teman ya, mantan pemilik mobil yang banyak pas ketika zaman episode season 1 teman-teman ya, Real Life Mod Season 1, ingin kembali memulai usahanya teman-teman. Dulu kan Sultan Bejo pernah buka dealer mobil ya kan, macem-macem ya kan. Dan sekarang ini belum Sultan ya, lupa. Kakek Bejo ya, tapi belum punya cucu ya kan. Gak apa-apa lah ya. Kakek Bejo mau nyoba keberuntungan di bisnis bengkel teman-teman. Ya bengkel. Dan ini dia bengkelnya. Kalau kalian lihat, dekat ya dari rumah ya. Ini sangat dekat dari rumahnya Bejo. Rumahnya Bejo itu kan di sini teman-teman ya. Bengkelnya posisinya di sini ya. Oke. Jadi setelah dia apa, berhasil dengan dunia pertaniannya, dan sekarang dia ingin mencoba teman-teman ya, mencoba bisnis baru tentunya. Oke, ini kita parkir di mana ya mobilnya ya? Kebetulan kita udah sama orangnya, pemilik lama dari bengkel ini, dan bengkelnya dijual ke kita teman-teman, dan kita boleh bayarnya cicilan. Asik, boleh bayar cicilan. Oke. Ini tempat parkirnya mana ya ngomong-ngomongnya? Apa kita langsung parkir dalam aja kali ya teman-teman ya? Oke, tuh kalau kalian lihat masih for sale tuh. Oke lah, kita parkir di dalam aja ya kalau gitu ya. Neng.
Alright. Wow, ternyata ada orang di dalam. Oh, yang jaga mungkin ya teman-temannya. Daripada kenapa-napa nggak dijaga kan. Oke, kita parkir sini dulu teman-teman. Kita bakalan exploring dari isi bengkel ini teman-teman. Oke. Halo Pak. Ya Mas, beginilah keadaan isi bengkelnya Mas. Alat sisa itu aja. Tapi alat-alat yang tersisa masih oke kok Mas, masih beroperasi dengan normal. Mas lihat-lihat aja dulu. Oke Pak, saya lihat-lihat dulu ya. Oke teman-teman, jadi kayaknya ya kalau kelihatan dari sini, ini bengkelnya nggak terlalu besar ya kalau kalian lihat. Karena ini cuma bengkel ya kan. Itu cuma ada alat-alat mekanik ya. Ini sebenarnya masih bengkel-bengkel kelas bawah lah teman-temannya. Karena kalian tahu kondisinya kan belum sultan. Beda sama si Ucil yang di kota tuh kayaknya udah semakin sejahtera ya si Ucil teman-temannya. Doain aja si Ucil semakin sejahtera. Nah si Ocolnya nih kalian belum tahu kabarnya kan. Nanti kita bakalan ketemu sama si Ocol mungkin di next episode teman-temannya. Oke, aduh kedap-kedip lagi ini teman-teman ya. Seperti biasa kita bakalan lihat penampakan luar ya tuh. Ya kalau kalian lihat sesimpel ini sebenarnya bengkel ini teman-teman ya. Kalau kalian lihat di sini ada gerbangnya ya kan. Ada tong sampah dan kondisi sekitarnya sebenarnya wah, ini kita bisa nggak ramah lingkungan nih kalau misalnya kondisinya danau nih bisa mencemari danau nih ya. Ya semoga pembuangan limbahnya tidak ini ya teman-teman ya, tidak nyeleneh ya, akurat ya sehingga bisa kita buang. Oke. Wah ini ada lampu-lampu. Jadi kemungkinan kalau malam-malam ya penerangannya bagus lah teman-teman ya. Oke, ada logo kunci pas melambangkan ini adalah sebuah bengkel teman-teman. Aduh, bengkel sederhana ya ini teman-teman ya. Buka bengkel sederhana. Tapi sederhananya aja segede gini gitu kan teman-teman. Aduh, gila. Oke, jadi ini bengkelnya kayak begini. Depannya, bagian sampingnya ada apa ya teman-teman ya? Ini bentar-bentar, kok ini ada gerbang ya? Ini gerbang buat kemana gitu kan? Kenapa harus ada gerbang? Loh. Oh, ini ceritanya alat untuk dyno test teman-teman ya. Ceritanya gitu loh, ini kayaknya sih gak bisa jalan. Ininya teman-teman ya. Ini sih gak bisa jalan, jadi ini ceritanya alat untuk dyno test. Wah gila, ini bengkel udah berapa lama gak dipakai ya? Begini banget tampangnya ya teman-teman. Oh tuh kalau kalian lihat apa ini, ini untuk apa lagi nih tuh, buat perahu juga kan gitu kan. Oh dia listriknya pakai tenaga surya teman-teman ya, dia mengandalkan matahari gitu loh ya. Oke, gila. Jadi teman-teman, beberapa dari kalian meminta untuk Kakek Bejo ini disuruh buka usaha baru, dan si Ocol juga, agar mereka segera menjadi sultan, menjadi keluarga sultan. Jadi sultannya tiga ya teman-teman, tajir parah kalau sultannya tiga gitu kan. Ya jadi untuk usaha yang cocok untuk Kakek Bejo ya teman-teman ya, mungkin bengkel dengan basicnya dia dulu suka mengkoleksi mobil dan sempat buka dealer-dealer. Bener gak? Kalau kalian yang ngikutin dari season 1 pasti kalian tahu kalau si Bejo ini sempat buka dealer dan macem-macem teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam. Dari bagian sininya, ini kita masih membutuhkan Bapak. Oh ada ATM. Oh numpang ATM deh ya teman-teman ya. ATM, jadi bengkel ini udah punya ATM sendiri teman-teman. Gila. Ya ini mod dari siapa ya, gue lupa. Pokoknya kalian bisa cek di gta5mods.com. Atau mungkin nanti mulai episode berapa nih gue bakalan cantumin link dari setiap mod yang gue pakai, biar kalian bisa nyobain teman-teman ya. Oke, jadi ini ruang tunggunya. Kalau kalian lihat it's okay, ruang tunggunya kayak begini aja karena ini bengkel sederhana teman-teman ya. Oke, jadi ini ada, oh ini ruang tunggu itu mungkin bisa sambil makan ya kalau nunggu mobil di servis ya kan. Tuh itu ada hidrolik buat ngangkut-ngangkut mobilnya. Dan ini bagian resepsionisnya, gua rasa resepsionisnya kok PC-nya lagi nonton apa itu. Resepsionisnya kayak ruang gaming loh teman-teman ya. Ah ini mah gue yakin bukan mobil nih isinya nih, pajangan doang nih teman-teman ya. Pada nonton gitu kan, ruang tunggunya bisa buat nonton teman-teman ya. Oke. Oke, jadi ini cuman punya alat-alat kayak begini. Kayaknya alat-alatnya masih kurang. Nanti bakalan kita supply lagi barang-barang ya teman-teman ya.
karena ini juga bengkel kan udah lama nggak beroperasi katanya, alat-alatnya banyak yang udah di banyak yang udah dijual-jualin katanya, dan sampai mejanya aja nggak ada nih yang di sini teman-teman. Nggak, ini adalah sebuah bug, mungkin ini sebuah bug dari mapnya teman-teman ya, mod mapnya ini ya, jadi ya nggak ada apa, nggak ada mejanya gitu loh teman-teman ya. Alright, ini udah, oh ini alat biasa underdeal teman-teman ya. Oke, jadi ya cuma ini aja sepertinya di isi dari dealer ini. Oh, di atasnya ada TV lagi teman-teman ya. Dan nanti kita bisa langsung mulai berbisnis sepertinya teman-teman, dengan mengandalkan ini ya teman-teman ya, apa, mengandalkan semua yang ada di sini gitu loh. Ini kayaknya kita sekarang harus mencari ini teman-teman ya, mekanik-mekanik yang daerah sini teman-teman ya, mekanik daerah sini untuk ditawarkan mulai bekerja gitu teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja cabut kali ya. Nih bapak ini mau ikut gak nih teman-teman nih? Nih sebenarnya bapak ini orang yang punya ini kan, yang punya ini, yang punya bengkel ini gitu. Kita tanya ya, kita soalnya harus cabut nih teman-teman nih. Pak, kebetulan saya harus pergi nih pak. Saya mau cari mekanik untuk kerja di sini. Bapak gimana? Saya di sini aja dulu mas. Mau rapi-rapi bengkelnya bareng anak buah saya yang di sana. Oh, oke pak. Oke teman-teman, jadi katanya si bapak ini biar di sini aja. Karena itu orang-orangnya dia tadi katanya, dan dia mau berberes-beres barang-barang yang gak diperluin di sini katanya teman-teman. Tapi yang kalau yang udah gue lihat sih barang-barangnya diperluin semua teman-teman ya. Oke, jadi setahu gue di sini ada sebuah bengkel, dan mungkin kita bisa mulai kontak orang-orang bengkel yang ada di sini, yang ada di wilayah sini, untuk ditawarkan bekerja di bengkel barunya Sultan Bejo. Anjay, bengkel baru Sultan Bejo, bengkel barunya kakek Bejo, belum Sultan. Oke, okay? Ayo, let's go, check it out. Kita lihat bengkelnya yang daerah mana. Oh, ini liquidor, bukan bengkel. Oh, ini bengkel. Oh, ini bengkelnya nih. Bentar deh, bengkelnya ya, taruh. Kita cari cek dulu bengkel yang ada sebenarnya bengkel lagi teman-teman. Setahu gue, wilayahnya di sini bukan ya? Atau di oh daerah sini sepertinya. Kayaknya daerah sini deh. Kita coba ke daerah sini. Sebenarnya ada bengkel, saya ingat gue sih. Ini sih ya bagus juga sih, deket ya kan. Cuman cek dulu deh yang di sono deh. Kayaknya lebih meyakinkan yang di sono deh, karena yang di sana dia juga buka ini kan apa teman-teman, tempat-tempat modif gitu gitu loh. Oke, kalau gitu kita langsung aja jalan. Kita cek keadaan di sana, apakah kita bisa mendapatkan para karyawan-karyawan. Asik. Jadi ini sebenarnya udah jadi, mulai jadi pengusaha lagi teman-teman ya kan. Usahanya ini udah mulai berkembang lagi nih ya. Ya kita doakan semoga usaha Sultan Bejo lancar dan lekas jadi sultan teman-teman. Oke. Kita lanjut jalan teman-teman ya. Oh iya, sambil ngobrol di episode sebelumnya itu banyak protes di rambutnya si Ucil teman-teman ya. Katanya rambut si Ucil bagusan yang lama. Karena banyak protes jadi gue pakai mobile aja. Kalau misalnya si Ucil lagi rapat sama bosnya dan harus pakai pakaian formal, si Ucil bakal kita dandanin pakai rambut yang sekarang. Dan kalau lagi biasa kita pakai rambut yang lama ya. Jadi biar nggak pada protes. Karena kan yang seperti yang gue bilang, kalau harus pakai jas dia pakai, ngomong nggak mau pakai inian yang lama gitu loh. Ngomong-ngomong di mana ya? Gue lupa anjir. Dia kan gak jauh dari peternakannya si Oco. Oh ini di sini. Salah jalan anjay. Dia tuh gak jauh dari peternakan si Ocol. Yang deket ini loh teman-teman, yang deket bank gitu kan. Oke, kita bisa potong jalan ya nih. Langsung ke kanan. Oh kanan jalan kereta. Oke, kalau gitu kita gak bisa potong jalan teman-teman ya. Oke, let's go. Kita ngebut kalau gitu. Gak ada tarikan ya ternyata ya. Ini juga dimodif gak bisa terlalu macam-macam teman-teman sebenarnya. Oh. Oh ya, request yang banyak juga, salah satu request dari kalian tuh konvoy klub Honda Jazz ya tuh. Terus beli motor untuk si apa? Modif motor Ucil, Honda CB-nya sebenarnya nggak bisa terlalu dimodif, teman-teman. Motor untuk kakek Bejo tuh request-request kalian tuh. Ocol melihara ayam. Weh, Ocol's Milk nih. Abis nyetok barang di mana ini Ocol's Milk? Kayaknya supermarket ya, teman-teman ya. Atau di mana ini, nggak tahu deh gue deh. Wah ini juga ada ini nih, para mekanik di sana nih. Ntar gue tetap mau ke sana dulu, ke mekanik tujuan
awal kita karena di sana mekaniknya sepertinya sudah cukup andal untuk mengatasi masalah kendaraan mobil, teman-teman ya. Oke, let's go, belok kanan. Alright. Oh ya, gue belum sempat coba game The Crew 2-nya ya, teman-teman ya. Sedikit bocoran, itu maps The Crew 2 itu sama kayak di GTA 5 sih. Karena dia New York ya, Amerika, teman-teman ya. Nanti bakalan gue cek deh, kita lihat GTA versi The Crew 2, teman-teman. Oke. Okay. Alright. Yuk ngebut ah. Biar sampai, biar kita cepet punya karyawan gitu loh. Oke, ini dia teman-teman. Ada apa nih? Oh, ada penjahat ini, yakin gua. Ada penjahat ini. Enggak deh. You gotta stop that guy. He jacked all my money. Ah, duh, gimana ya? Ya, Pak, maaf deh, Pak. Saya enggak punya apa-apa, Pak. Saya enggak bisa nolong, maaf ya. Oke. Mana dia nih? Oh, itu dia tuh. Oke, dia ada di dalam sini. Lo, tutup lagi anjay. Sialan, ini gimana kita cara masuknya nih, teman-teman nih. Oke, apa kita harus masuk dulu, teman-teman? Yuk. Oke. Kita ganjel di sini biar gerbangnya nggak nutup-nutup. Oke. Halo, Om. Aduh, si Om. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Mas. Kebetulan saya baru buka bengkel. Kira-kira Mas mau nggak Mas jadi mekanik di bengkel saya, Mas? Waduh. Bener nih, Pak. Kebetulan bengkel saya udah hampir tutup nih, Pak, karena sepi pelanggan. Kalau Bapak baru mau buka bengkel, boleh deh, Pak. Saya sama teman-teman saya kerja di sana, Pak. Gimana, Pak? Nah, justru begitu bagus tuh. Jadi saya nggak perlu cari mekanik lainnya, karena udah ada tim, kan? Ya udah, kapan kira-kira bisa mulai kerja? Kapanpun bisa, Pak. Nanti Bapak telepon saya aja, Pak. Ini bengkel mau segera saya tutup nih, Pak. Udah berantakan juga. Oke, Mas. Jadi, kalau gitu Mas kabarin teman-teman ya. Paling mulai kerjanya minggu depan kali, Mas ya. Gimana, siap kan? Oh, iya, Pak. Siap banget, Pak. Nanti teman-teman saya kabarin ya, Pak ya. Oke, Mas. Nih disimpan nomor saya ya. Oke, Pak. Oke, teman-teman. Kata dia kebetulan bengkel dia yang di sini juga cukup sepi, teman-temannya. Jadi dia okay lah buat kerja sama sama kita, teman-temannya. Jadi nanti dia bakalan bawa beberapa teman dia, para mekanik, untuk kerja bareng kita, teman-teman. Oke, senangnya kita bisa segera mulai berbisnis. Bisnis bengkel, teman-temannya. Oke. Wah, sebenarnya nih bisa kita, kenapa kita enggak di sini aja ya, teman-teman ya. Jadi bengkelnya dia kita iniin gitu loh, ya kan. Tapi gak apa-apa lah ya, kita pakai bengkel baru kita aja, oke? Thank you semuanya teman-teman. Kita akhiri dulu video ini sampai di sini. Jangan lupa kalian like, share, comment, dan subscribe tentunya. Next kita bakalan ketemu si Ocol, dengan mungkin si Ocol bakal menambah ternaknya, teman-teman ya, sesuai request dari kalian. Ternak ayam, ternak kambing. Oh, kambing gak ada di sini, teman-teman. Ya pokoknya kita bakalan bertemu si Ocol mungkin di episode selanjutnya, teman-teman ya. Oke. Thank you semuanya. Jangan lupa follow Instagram gue juga ya. Bye-bye.